Sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Limpah kurnia dari Allah, taufik hidayah, as-sakinah. Allah bagi kepada kita hidup panjang lagi dalam sehat wal afiah. Beri peruang, beri ruang untuk kita ni menghadir diri kita, mari dalam majlis-majlis berkat. Majlis yang Allah Taala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut majlis yang banyak para malaikat tutup keampunan dan segala makhluk-makhluk Allah minta ampun daripada Allah supaya Allah ampun mereka-mereka yang berada dalam majlis-majlis yang nyebut kena mengenai dengan akhirat, mengenai dengan perkara-perkara hak kaitan dengan benda-benda yang lepas kemudian daripada kematian kita. Jadi kita ada atas dunia ni bukan sekadar kata kita nak hidup, cari makan, nak pakai, minum, tidur, untuk nak bergalak, untuk nak hidup serenak pergi mari, bukan gitu saja. Hidup kita di dunia ni sebagaimana kita mari hidup. Nabi ada sebut dalam kitab tu, dalam hadis dia, mari rehat ataupun kita beradu sekejap bawah naungnya supaya dengan banding kita berjalan dalam padang yang panah, nampak pahang kayu teduh, kita beradu ambil rehat teduh setah, kemudian kita nak jalan pula perjalanan yang sangat panjang. Nah, perjalanan yang sangat panjang itulah hak kita panggil akhirat. Jadi kita mari duduk di dunia ni bukan sekadar suk sini. Pas pada kita mati bukan lisuh jadi tanah, jadi debu angin dok. Mati hidup semula. Hidup semula bukan hidup nengung kat cara mengkudak. Hidup ni untuk bicara segala praktik amalan kita masa kita hidup di dunia ni. Masa kita hidup dunia buat gapo? Kena soal satu-satu akan ditanya di soal bagai-bagai hak kita melakukan. Jadi dalam hal Allah Taala beri kepada kita ni segala kebaikan, hidup kita ambil jok pagi celak mata sampai kena gelak tu, semua tu bukan saja-saja. Bukan kata kita hidup kosong gitu saja, tak ada. Ditanda tak ada, dicatat dok. Semua ada catat teh, semua ada makna tulis se segala perbuat teh kita. Segala kata kita akan ditulis, dicatat. Batu berdebuh ni. Bunyi ni. Ni dah. Halo? Ada. Itu makna kata segala-gala perbuatan kita, perkataan kita dan gerak-geri kita ataupun niat kita tu semua ada benda adalah kita panggil tu makhluk ataupun tentera-tentera Allah nanti tolong ataupun kita panggil duk suluh segala kerjaan kita, segala perbuatan perkataan kita satu persatu. Segala hak Allah Taala maknanya kata malaikat tadi itu duk tulis, kita panggil kata kiraman katibin, segala perbuatan kita tu ditulis, bukan kata buat saja-saja kosong-kosong tak ada perkara. Hidup kita mari di sini klik gi di sana nu kosong sepenuh benate gitu dok, semua tu ada soalan, ada catatan dan ada kita kena jawab di sana. Oleh itu bilalah kita ingat gitu, kita senantiasa duk dalam sedar, duk dalam terkabar, duk dalam beringat dalam kita ni tutuklah segala redha Allah. Duk kita ni tutuklah segala yang Allah Taala pentah atas kita sebagaimana wajib dan sebagaimana sunat, jauh segala larang hak haram dan hak makruh tu. Itu masuk dalam kita buat perkara-perkara yang Allah Taala redha. Ilahi anta maqsudi, ya Allah engkau lah yang kami maksud, yang kami tuju. Wa ridhaka matlubi, dan redha engkau kami tutup. Inilah yang tujuan matlamat kita hidup mari di dunia ni, bukan hidup sekadar kata nak hidup gitu dak. Hidup kita nak cari makan kerja dak. Bahkan hidup kita ni tutup redha Allah. Dalam hal kita duk kerja, duk tutup redha Allah, kita duk cari, maknanya kata perbuatan amalan kita, kebaikan yang kita melakukan,
Walaupun kita duduk betul dah atas kita juga. Dah lah ni kalau berbanding dengan dulu. Dulu maya ratik dak ratik lah ni. Maya dah lah ni. Bukan sekadar maya lima waktu dak jumlah oh, nak kita lah ni. Mana banyak orang berubah kita kalau berbanding dengan dulu. Bila lah berubah kita ni ke arah baik. Ingatlah. Cuba ada satu dah. Cuba susah. Susah hidup kita kalau banding dengan dulu. Kita tak maya dulu. Tapi senang. Rezeki murah. Lah ni sekak duk semaya, sekak duk jumaah lah ni. Ada rasa payah. Ingatlah itu adalah cobaan. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan cuba kita. Cuba apa tu? Karena mungkin selama kening kita duk gantung benda lain dari Allah. Selama mari kita duk gantung pada harta kita, adik-beradik kita, orang hok lapih. Kita panggil kata, hok kita duk gantung lapih, naik lapih gapo genuh. Kita duk gantung. Bila kita mari kepada jalan baik, mari kepada jalan Allah, Allah akan uji kita. Supaya kita ni tak gantung dah kepada benda lain, kecuali kita gantung kepada Allah. Nabi Musa alaihi salam. Contoh boleh kita tengok kisah dia tu. Nabi Musa ni pak akak dia Fir'aun. Bukan tahu ada pak akak dia. Pak akak Fir'aun. Nabi Musa hidup dalam istana. Istana raja Nabi Musa duduk. Mak akak dia Asiah. Perempuan yang baik Asiah. Tapi Allah uji Nabi Musa. Uji supaya Nabi Musa tak gantung kepada makhluk. Gantung kepada Allah semata-mata. Maka Allah melakukan satu peristiwa, satu hari. Orang Mesir dengan orang Bani Israel kelahi. Tekan ke mari tekan Nabi Musa gelerak. Ya mula-mula asah kelahi sama-sama kita berlaku. Tak reti. Bila tak reti Nabi Musa nya buat pah gitu. Yalah, buat pah laki uduh-uduh gitu ya. Mati hadah. Pandai mak atau. Belunjur terik. Mati hadah nyawa orang habis. Dia gagah dek Nabi Musa ni. Dia buat gitu ya pah. Mati selalu dah kawan tu. Bila mati orang Mesir itulah. Timbul besar. Fir'aun nak bunuh ludah Nabi Musa. Kata hok ni dah. Orang menujung duk kata orang nak merutuh kerajaan kuning dia dah. Lalu itulah Nabi Musa berlari diri. Berlari diri daripada duk dalam istana. Tempat seni. Tempat ada cukup lekat. Tempat tak serabu nak makan gapo ada berlaku dalam istana. Tapi bila berlaku gini bawa diri lah. Bawa lari diri. Sore diri Nabi Musa lari. Giduk di satu tempat. Nyanda di satu pohon kayu. Hasil tu masa Nabi kita Isra' Mi'raj, Nabi kita nampak pohon kayu hok bekah Nabi Musa menyanda. Nabi tanya malaikat Jibril, gapo pohon kayu, gapo hijau tu? Jawab malaikat Jibril, itulah pohon kayu yang pernah Nabi Musa dulu kalau lari diri daripada Fir'aun ketika dia tak ada tempat orang nak gantung. So orang diri duduk situ. Ayuh tak ada dah. Mok tak ada. Istana tinggal tepik mari dah. Kawai rodang, tak ada orang sorang habuk kena. Sorang diri. Tu Nabi Musa. Tu Allah uji supaya Nabi Musa hanya-hanya bergantung kepada Allah. Begitulah kita. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, biasa je. Allah uji sikit ni. Kalau nak banding dengan Nabi Musa, tak ada kena lari jauh. Kali uji dengan COVID, uji dengan payah kerja, uji dengan tak boleh bebas sepanjang dulu kalau sikit. Ya, tu yang uji kita. Nah, kalau banding dengan Nabi Musa, Nabi Ayyub, Allah uji berat lagi. Nabi Ayyub ada dengan pahau kayu, ada dengan kebong banyak. Anak ramah, ada dengan binatang ternak ke. Allah nak uji tengok, berkemah kedok Nabi Ayyub. Tuhan mati habis anak ya sekaligus, berbelah-belah orang. Kejap, gantung dengan Allah. Tak ada ganjil sikit. Lepas pada tu Allah mampu habis kebong-kebong kayu dia. Pahau kayu kalau kita kira lagi, masa kita lah ni, kebong deria, kebong Maktai kebong dokong lah. Habis sekaligus. Mapuh. Ham-ham kayu dalam kebong. Tak ada yang digana Nabi Ayub. Tak ada gonjah sikit. Tak ada. Siap lah kita. Nak akan gapa trik ni. Tak. Tu Nabi Ayub. Kita paham kayu tak apuh lagi. Dapat ke turun harga utah. Hak 20 turun tinggal ada 5 kub. Berat dah. Mapuh sungguh. Nayuk ni tak pakai apa sungguh. Kata lu dah. Walah tu hai uji. Nah. Tu kita. Ni mampu habis hang kayu. Berapa teh kebong habis tu hang mampu.
orang kayu, Nabi Ayub dalam kebun dia. Lepas pada tu tak ada gonya lagi, Allah uji mati habis menata-menata dia. Ini kambing, unta, lembu, kuda, habis mati. Tak ada yang digenu. Tak ada serabut. Tak ada kriak, tak ada kata gusing asyak dah, aku nak akal kepada dak. Tak ada kan. Tak dia gantung kepada Allah. Ha. Benda lain tak ada dah, anak mati, kebun rosak, menatil, habis punah. Hanya tinggal ada isteri dia. Rahmah. Ha, Siti Rahmah, isteri Nabi Ayyub. Ha, itulah di antara doa bila kita pergi pak orang nikah. Allahumma arham bainahuma kama rahimta baina Ayyub wa Rahmah. Ya Allah, berikanlah dua pasang ini yang baru nikah ni witimu kasih saya bagaimana kasih saya Nabi Ayyub dan Siti Rahmah. Karena Siti Rahmah walaupun bunuh kebong, walaupun mati habis benate, walaupun segala-gala hak ada dengan dia, anak dia habis mati, tapi tetap dia kejar, tetap dia bergantung kepada Allah. Tak ada susing, tak ada serabut sekalipun habis benda hak dia duduk sama dia selama kini. Ha, tapi Allah uji lagi, teruk lagi. Ha, ni uji hak berat kali ialah uji dengan habis kulit tubuh dia jadi gatal. Tapi Siti Rahmah tak tinggal. Kena kita guna. Kalau bini kita, pai hak jok mula-mula lagi. Mati habis anak 12 hari bunyi tu, berat dah lagi. Ngabik-bik dengan puas habis berat dah. Ha, tak? Waktu kita, tapi sini tak ada ni. Oleh tabis sini tak ada ni, orang juh belakang ni. Mana kata, kemahnya. Nah, tapi tekah Nabi Ayyub ni nyakit kulit tu, Siti Rahmah ni tak buat teher juga. Tak buat teher bukan minta cerah. Suruh Nabi Ayyub tu minta doa. Suamiku Ayyub minta doa lah dengan Allah. Mu ni teruk ni. Kalau duduk lock gini ni, Nabi Ayyub malu. Malu dia nak minta doa, kata ya Allah, ranolah habis mati anakku, habis rosak kebunku, mampu habis segala tanamanku, habis binatang ternakku, aku salah gapo ya Allah begitu lalu boleh uji ku. Ha, ada minta sikit. Siti Rahmah duk tekan-tekan doa lah, suamiku ya Ayyub teruk sangat ni nyakitmu ni. Lalu itulah Nabi Ayyub tak ada doa minta supaya sembuh dah, cuma yang mengadu ya. Ayam ngadu Rabbi anni massani ad-dur, ya Allah aku ni ditipu oleh penyakit. Koyaknya tu tak ada kata ya Allah wis sembuhlah penyakitku dak, ya Allah aku kena penyakit ni, anta arhamur rahimin, mulah maha penyayang di antara mereka-mereka yang penyayang, mulah orang panggil paling kasih sekali. Itulah Allah Taala perintah pada Nabi Ayyub suruh ambil kaki kejar di bumi. Air tubik mari sejuk, Nabi Ayyub ambil makan minum mani, sembuh kulit penyakit dan Allah kembali kulit semua hok rosak tadi. Paham kayu, kebun-kebun dia hidup kulit semula, tanam dia molek semula, beri menatai-menatai semula, pada Allah Taala beri zuriat hok lain pula dah, hok baru pula dah. Nih nak royak atau orang Nabi Rasul. Gitu lalu Allah uji atas mereka itu. Kita sikit ya kalau tu, kalau banding dengan orang Nabi Rasul sikit ya ni. Kita tak ada kena tinggal negeri, duduk tepat, you know. Ada dengan rumah, ada dengan makan ni, tak ada kata kena duduk berok. Tak ada kata kena duduk lari pergi situ sini, tak ada cukup dekat. Kalau berbanding dengan orang jadi Nabi Rasul sikit, ya uji Allah Ta'ala uji atas kita. Mungkinlah dulu kita lalu, terlupa kita kepada Allah. Allah supaya kita ni ingat kelik tu, hai uji sikit. Uji dengan penyakit, uji dengan payah buat kerja. Kerja pun duit jadi payah, susah. Nah, supaya kita ingat semula, kata ya Allah, jangan teruk sangat, jangan panjir sangat, cici bolehnya, boleh tak payah bukalah dan ya Allah, payah sangat ni, teruk sangat ni, tak boleh gira kita ni dah. Buka doa lah kita pun doa, bukan atau benda kenapa berat dah aku, teruk dah aku. Lepas tu kita duduk suka kok sim, apa dah. Jangan. Allah kata, ana inda zanni abdi bi, aku ni hamba aku suka lagu mana, lagu tu aku buat. Kalau Tuhan kita suka dengan Tuhan, siap dah Tuhan bala dah, berat dah. Tengok. Berat sungguhlah. Kita kena suka baik, baik dengan Allah, suka baik. Nah,
Makna kata kita ni, walaupun kata kita duduk gini, bahasa dia kita kadang-kadangnya mari takut lah. Oh, takut gitu, takut gini. Biasa. Biasa kita sifat manusia yang penakut. Tak ada. Kita takut. Tok guru mana-mana takut. Eh, sahabat Nabi takut. Kalau kita hebat takut mana? Sayyidina Abu Bakar. Tekoh lari masuk lagu. Takut lah. Teruk dengar umur kisah tu. Izhuma fil ghar, Allah Ta'ala cerita. Ketika mereka berdua duduk dalam gua. Iz yakulu li sahibihi. Ketika Nabi kita kata kepada sahabat dia. La tahzan. Inna Allah ma'ana. Jangan takut. Jangan takut. Don't be afraid. Itu payah hoya asa putih lah tu. Jangan takut. Inna Allah ma'ana. Allah sama dengan kita. Nak hoya apa? Sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, hok Nabi kita janji kata masuk syurga. Orang awal-awal masuk agama Islam, peluk agama Islam, Sayyidina Abu Bakar. Tapi ada takut. Ketika malam Nabi kita hijrah tu, duduk di gua so tu. Wak kapir musyrikin likung keliling pening ni. Tahu weh, tahu. Panah tak nujung nyamai tu. Ya nujung kata kalulah tak turun tanah, naik langit. Sini, tempat so. Keliling pening ni. Betul lah tempat lubeh hok Sayyidina Abu Bakar duduk tu. Kalau ya tengok lek bawah nampak kaki. Apa betul lah yang nak kecing. Cang kecing tak naik langit. Boleh perangai orang kecing ya tak naik langit jaga nak tu bawah rok. Perasa apa tu kita naik langit tu. Dok, dok oi aku kecing. Tak ada kia apa dengan Nabi Nuh. Orang kecing mak au. Dia ringok atas. Dok. Orang kecing dalam gua ni, dok royak. Nah, tekah tu Sayyidina Abu Bakar takut. Takutlah, ketah bunyi serabutlah, serabut ah itulah. Mari takut. Nabi kita kata, sah takut. Ah sah bimbe. Allah sama dengan kita. Begitu juga masa Nabi Musa. Masa Nabi Musa kena hambak dengan di Fir'aun tu. Dengan sahabat dia ramai-ramai tu. Tentera Fir'aun hambak beratus ribu hambak kepik di Laut Merah tu. Nak pergi tak boleh dah. Tekah tu. Orang Bani Israel kata kepada Nabi Musa kan. Inna lamudrakun. Siap dah kita Musa. Kepik ni pergi kat rapai Laut Merah. Nak hundur belakang penuh ni. Nak turut belakang ni. Dengan sedadu dengan tahang cukup dekat alat ni. Mati dah kita Musa. Tapi Nabi Musa kata nah, kalla dau. Inna ma'iyya rabbi, bersamaku Tuhanku. Sayyidin, Allah beri tunjuk padaku. Lain jawab pe Nabi Musa dengan Nabi kita. Nabi kita jawab ana, innallaha ma'ana. Allah sama dengan kita. Nabi Musa, inna ma'iyya rabbi, bersamaku Tuhanku. Lain itu. Nabi kita jawab kepada Sayyidina Abu Bakar, eh, saya takut kita dengar Tuhan kita sekali. Adapun Nabi Musa kata, hai dah, aku tak takut. Aku dengar Tuhan aku. Apa boleh beza perjawapan itu? Kerana beza sahabat Nabi kita dengan sahabat Nabi Musa. Sahabat Nabi kita takut sungguh. Apa panggil ketakut teh, takut sungguh. Atau takut sungguh tu kita kena jawab anak. Nabi kita kata, tak apa saya takut. Allah sama dengan kita. Adapun sahabat Nabi Musa bukan ketakutan, menakutkan. Lagu mana menakut? Ngoset. Syarah Musa mari berguru. Nanti dah kita hari ni. Atau Nabi Musa kata, "Kalla inna ma'iyya rabbi." Dah bersamaku Tuhanku. Sorelah. Atau tengok ah sahabat kita ada kat pasal tu. Sayang-sayang kita. Ada hak pasal takut sungguh. Ah siap dah, naik dah nama aku ni, siap dah lagu warna aku. Dah, tak rasa. Kita bersama dengan Tuhan kita. Ada saat kita hok pasal mengose, ah berat dah mau, siap dah mau. Dak kita jawab dak bersamaku Tuhanku. Ha tu jawab apa dia? Ha Nabi dulu buat dah contoh. Nah, ha tu makna kata kita ni hidup di atas dunia ya adalah ujian. Dalam hal uji ada takut. Dalam takut ingatlah kita bukan seorang. Allah bersama dengan kita. Tu ya, hak kita nak ni. Ha, Allah bersama dengan kita. Innallaha ma'ana. Sama saya. Sekarang learning, kemungkinan Allah Ta'ala nak akak lagi darjat kita. Nak akak lagi keimannya kita. Mungkin kita dulu lalai ataupun kepercayaan kita tak begitu kemah.
tak begitu tinggi, Allah uji kita dengan satu keadaan penyakit, dengan payah kerja, tak ada duit. Ha ni nak tahulah kata setara mana hak kita duk ngaku tu, hak kita duk percaya tu dah. Ha tu maknalah gitu. Oleh itu kita ambil lah iktibar daripada berlaku hak duk berlaku pada sekarang learning supaya jadi pengajaran dalam hidup kita. Bukan sekadar kata kita boleh royak atau cerita dak. Jadi pengajaran dak. Ha jadi iktibar dalam hidup kita supaya mudah-mudahan kita boleh mengamal kau dekat kita dengan Allah. Kau dekat kita dengan Tuhan melalui ibadat. Ibadat malam-malam, baca Quran, mengatik zikir, sedekah, selawat, apa saja hak kita boleh melakukan, melakulah. Buatlah apa saja pun hak kita boleh buat. Ni kadang-kadang kita dengar dia meroyak tu, dak dengan ustaz ni kata, no, kita nak amal katik ustaz tu royak atau banyaklah selawat. Selawat banyak. Ditanya tok guru ya ta benda banyak zikir afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah la ilaha banyak zikir girnya pula doh tok guru ni kata kita kena banyak tasbih subhanallah walhamdulillah subhanallahil azim banyak tasbih patutlah ni kita buat ke apa tak buat sahaba kan banyak berdoa hak ni selawat hak tu ngati hak ni royak tasbih sahaba tak ada buat. Pilihlah mana-mana so. Jadi pening kalau dah pilih mana-mana so. Kita berakhir selawat. Kurang mana selawat? Sedap zikir. Ini sedap tasbih. Ini malah umrah 3 kali. Dah pergi buat klik. Wasabih 3 orang. 3 orang wasabih duduk mana? Duduk gantung sekatah kereta. Sabit kereta. Ya, yang nampak terni. Kereta seni. Kan wasabih 3 orang. Duduk takut ni. Tuan tak baca-baca. Tak buat-buat wasabih. Nah, apa sajalah yang kita boleh buat tu. We ada kesih. We ada perbedaan. Dengan belum pada COVID dulu, kita tak rapat dengan Tuhan. Allah ni rapat dah Allah ni. Tanda mana tu? Duk pergi wasabih. Nah, duk rapat dah. Duk sebut dah. Oh, malu kita nak buat wasabih. Kita bukan orang tu. Buat wasabih. Asal buat-buat. Lalu ni ada wasabih pecik digital tak? Pecik. Baca dah bila tengok. Pak Allah, 1,000 dah. Oh, bang Alek cukup 1,000 lalu selfie. Upload turun YouTube. Alhamdulillah, cukup 1,000. Aku ngatik bagi ni. Bukan gitu. Kita ngatik zikir kerana Allah. Bukan nak nunjuk-nunjuk pada orang. Tu makna gitu. Supaya apa saja yang berlaku tak kita sekarang ni mengubahkan sikap kita daripada dulu kita nyawa kerja pagi petang siang malam untuk nak hidup dunia dalam kita dengan akhirat bila berlaku keadaan begini supaya mudah-mudahan Allah Taala beri kepada kita ada sedar. Ada kata kita tak lama sini. Kita satu hari jumpa dengan Allah, kita satu hari bawa gapo nak berdepan dengan Tuhan, itulah. Supaya kita boleh jadi fikir dalam dalam hidup kita hari-hari. Mudah-mudahan kita boleh iktibar dalam keadaan yang berlaku sekarang ni, fikir, renung, buat sebagaimana ubahnya dalam hidup kita kepada arah yang baik insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sikit dia kita. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Tengok di muka 12 tu ni. Muka 12. Korolah duduk dalam likung baris yang ke baris yang kene tu. Adapun jika ada najis itu hukmi. Tu kalau mengikut kita tanya situ dah tu waduh hak khisuk. Ni duk bahas lagi bab najis. Najis benda ni benda kait dengan ibadat ni. Dengan sembahyang kita. Kita tak ada sembahyang tak ada hal lah. Jamai kita nak sembahyang ni kita kena cuma sikit. Kerana syarat di antara nak sah semaya kita kena suci. Suci tubuh badan, pakaian, tempat kita jak, perkara hak kita tanggung, suci daripada najis. Najis mana tu? Najis yang tidak dima'ah. Kena suci. Adapun kalau najis hak dima'ah tu lain. Najis tu tak najis, dia tak ubah hukum dia tapi najis dima'ah. Maka najis ni ya ada berbagi-bagi. Ada najis ain hok kita ngaji lepas mari. Najis ain najis hok napak lo dah. Kalau sah napak. Kalau sah bau. Atau panggil najis ain. Lagi pula ada hok kita hubung pada ngaji panggil baik hok lepas lalu mari. Nama satu najis lagi ialah najis hukmi. Najis hukmi ni tak ada.
rasa, tak ada bau, tak ada warna, tak ada habis dah. Tapi kita ingat lek-lek cerak lah kata tepat ni kena najis, tak basuh lagi. Boleh jadikah hilal dia tu kerana pupuk dia angin, hanya makan di matahari ataupun jiruh di hujan ke lagu mana tak? Ha, jiruh di air kau tu. Ha, tapi kita ingat cerak-cerak, kita tak basuh lagi sini ni. Oleh ke atas lembek mutu. Lembek mutu kita tengok lek-lek, tarik burung, tepek. Mari tengok kali lagi, ha, tak ada lah. Kering kota ke lagu mana. Tepat tu panggil tepat yang najih hukmi. Pada hukum najih. Ha, pada hukum najih situ kena basuh. Bibir-bibir takut kita pakai kain semaya, hidup berat atas tepat bekas najih tu. Nah, jadi kena kain semaya kita. Kita mari semaya, walah kain kita ada dah. Ha, kesel-kesel daripada najih-najih hukmi itu. Maka semaya kita tak sah. Ha, semaya rajin dah, Jumaah dah. Tapi tak cuci. Ha, kita tak ambil berat dalam bak najih. Tak pakai. Itu. Bakit di akhirat lagi. Ni akik tangan gini. Kumaya malaikat. Ha, malaikat. Ha. Balah dengan malaikat dia ni. Malaikat ya. Malaikat kata ya. Gua kumaya. Ku tengok. Aku tanah hari-hari mu mari kumaya. Tapi kain mu cuma. Mu tak cuma dalam bak najih. Ha, ngaji cakap dah. Nah. Ha, ni. Najih hukmi ya bang dagu tu. Bekah tu. Bekah-bekah no najih kita tak basuh lagi. Aku kita gejak kaki kita basuh, jadi kesel tu mari lekat di kaki kita semua dan di selipar ke di lembek mutu ke ataupun tas menyumuh kita ke tu. Nah, bekah-bekah hok no najih dulu tu kita tak basuh lagi, aku tepat tu panggil najih hukmi. Adapun jika ada najih itu hukmi, maka jika ada ia najih tu mukhaffafah. Najih mukhaffafah ni tengah jil pas mari ialah najih air kecing budak laki-laki umur belum pada 2 tahun makan hanya susu atas jalan mengenyi. Ha, air kecing hok mula-mula. Air kecing apa dia? Budak laki-laki. Budak tina tak masuk. Lagi pula dah budak laki-laki ni belum sampai umur 2 tahun. Kalau lebih ada 2 tahun tak ada dah air kecing dia tu. Tak anggil najis mukhaffafah. Pada pula dah dia makan susu ya. Susu ni untuk kenyil lah. Ada pun kalau makan sikit sebanyak bukan atas jalan mengenyil tak bilik lah. Dia makan buluk pagi hari tapi bukan jalan kenyil makan sebuluk dua gitu tak bilik lah tu. Ha, maka air kecing budak tu, budak laki-laki umur 2 tahun tu najih, kalau panggil najih mukhaffafah. Anak kita kecing. Kita tak basuh lagi tapi ceraklah kata bekas yang kecil tapi hawa pagi tu gaduh. Ha, dah tengok lah tu rosak masuk 15,000. Hak buat kasut takang pun ni. Ha, baru ni nyawa yak kasut takang kita. Nak murih ke? Ha, buang no. Kegi kem hari ha, tak porah pula. Luka pula dah. Bila luka tengok masuk 15,000 selalu lah pagi tu. Nak pergi buka di tanakan duit. Ha, tinggal air kecil situ. Kelik-kelik mari kering je. Ha, tak ada bekah basuh. Ha, maka bekah tu panggil najih hukmi. Ha, panggil najih mukhaffafah yang hukmi. Najih air kecing kanak-kanak. Tiba-tiba mari kelik tengok, kering dah. Lagu mana cara kita nak menyuci tu? Maka disuci akan dia akan tepat najih mukhaffafah tu. Dengan cara dipercik air atasnya. Atas tepat najih. Percik air, biar kata. Ambil air dalam timba ke, dalam bekas catang ke, kita pergi air tu, pecik perah-perah lagu tu, lepas tu sapu, lak sekali ke. Ha, cuci tempat tu. Ha, tu cara kita nak menyucikan najih mukhaffafah hukmi. Maka jika ada ia najih hukmi tu, mutawassitah. Najih mutawassitah ni najih bukan akcing kanak-kanak. Najih bukan air, najih hanyi babi. Ha, tu panggil mutawassitah, darah, mutah. Ha, air nanoh danoh tu najis belakang tu ha, termasuklah kita panggil air kecing ke apa ha, tu masuk dalam kata najis mutawassitah. Ada ia najis mutawassitah macam maka suci cara menyuci dia tu suci ia najis mutawassitah cara kita nak menyuci hukmi tu dengan sekali lalu air atasnya lalu ni kita panggil jiruh tu lah ambil air jiruh atas dia sekali kalau tak ada percik. Air kecing budak-budak ni tak ada beri air kecil pah-pah ni jiruh atas dia sekali. Lalu tu jiruh ha? Atas bekah-bekah hak najih tu. Najih mutawassitah. Lepas tu lepas ada tu kita lak dengan kainnya. Ha, cuci. Kalau tak pemutu kita, ha, pemutu.
atas lembek mutu, selipar ke lagu mana tak. Ha, kain kita, kain kita duk, duk sakuk, duk jemur, tiba-tiba berok di burung, tengok, oh, kena, ha, kena tahi burung ke. Mari tengok sekali lagi, tak ada dah. Ha, maka bekah tu panggil tepat najih mutawassitah yang hukmi pada hukumnya. Wajib kena ha, basuh, cara basuh, jiruh air sekali, wih rata tepat tu tu. Nah, kerana air dia tak ada dah. Air dia tak ada warna pun tak ada, bau pun tak ada. Ha, tak ada, kita jiruh air sekali tu. Ha, sama. Ha, patah kicok, dalai kisijik, atas seming, atas mozek. Kita tengok cirak-cirak, atas kicok dah sini. Tak punya sepak sapa, tak ada dah bekah sini. Ha, maka bekah tu panggil bekah najih hukmi. Ha, bekah najih hukmi situ. Hati-hatilah lah sijik ni banyak hak icorek. Ha, banyak. Tapi ada hukum yang ingin lagi. Bukan kata susah lah sijak lah. Kita kena pakai mikroskop lah. Kelong cu latar tu untuk buku. Betul mana tempat nak ada. Tapi kayak ugama tak susah apa tangga tu. Ya ada tempat dia maaf. Tempat yang kita tak nampak sini cerak bekas najis. Tapi kita tak nampak, tak tahu. Ha, tu dia halal lah. Dia maaf lah pulak situ. Ada royak yang kita nampak. Lek-lek kita nampak. Mari tengok kali lagi tak ada. Ha, maka bekas situ panggil bekas najih hukmi. Panggil. Ha, najih hukmi. Tu kalau najih tu najih mutawassitah. Cara bisa kita menyuci ialah lalu air sekali. Ha, lalu air sekali atas dia. Dan jika ada ia-ia najih hukmi tu najih mughalladhah. Bekas ni bekas jilat hanying. Ataupun darah hanying, air kecing hanying, tahi hanying. Cerak-cerak kita tengok. Ha, najih tu najih mughalladhah lah. Tengok-tengok kali lagi tak ada dah. Ha, tahi tu. Ataupun air kecingnya kering dah. Kecing lembek mutu ataupun tayang mutu lah golek. Anjing ni, dia buat kawasan dia anjing. Ha, dia ada anakik. Oh. Mari pak nampak cok mutu tak terkali, dia mari sain kecing. Mari tengok kali lagi kering dah. Ha, maka di tayang mutu kita tu panggil ada najih hukmi. Mughalladhah. Najih mughalladhah hukmi. Wajib tak basuh tayang. Ha, berjawab tu. Wajib tak basuh tayang mutu? Tak ada wajib. Ha? Tak ada basuh tayang kena basuh. Wajib lalu. Ha. Tak ada wajib. Dia kena jawab je ni. Kalau kita piku tayang mutu tengah duduk semaya, wajib kena basuh tayang mutu. Ha. No. Kita piku duduk tayang mutu? Tak. Tak wajib. Ya. Cumanya kalau lah bekas sehok kena tahi ataupun air kecing hanying itu bila kita warna air mutu kita tahu moh yang menyebabkan jadi habis lele-lele habis rata tahu moh kita tahu mozek kita situ wajib basuh. Ha gitu. Nah adapun kalau lah kena tah batah anu kita mutu kita dok tok wah moh tak ada warna air tahu moh sunat basuh. Nah. Ha gitu cara deh. Ha, maka cara kita nak basuh kiranya kalau atau cerak-cerak kena kecing anjing, kecing babi. Nah ataupun darah dia ke jilat teh dia teh kena ditayang mutu di selipar kita kasut kita. Tim mari tengok kan tak ada. Ha, kering dia. Ha, maka najis itu panggil najis hukmi mughalladhah. Cara kita nak menyuci maka suci ia dengan 7 kali. 7 kali kita basuh 1 kali atas dia dengan air tanah. Ambil air tanah ruh dia sekali. Lepas tu naik kali dengan air suci. Cukup 7 kali. Air tanah nak dulu pun boleh. Nak kedia pun boleh. Ataupun nak tengah pun boleh. Ikutlah pihak-pihak mana pun. Dia tak ada syarat atau air tanah mesti dulu. Lepas tu air suci kedia naik kali. Tak syarat. Mana-mana so ikutlah. Asal kata sekali dengan air tanah. Ha, ni najih. Hak mughalladhah. Hak kita duk royak. Hak lepas hari ni. Ingat balik ni. Mughalladhah hak air ni ni hak ada air dia. Katakan tahi ataupun air kecing ada lagi. Hak tu ya kira gini. Yo. Kata 7 kali kita basuh ni ya kita kira beruh hak mula-mula cuci lagi. Kalau tak cuci lagi tak bila lagi 1 kali. Kena kita basuh beruh. Ah tak cuci lagi weh. Beruh yang kedua tak cuci lagi. Yang ketiga baru cuci, baru bila sekali. Bila-bila sekali kena tambah lagi 6 kali. Ah ha, kena suci dulu air dia tu. Jangan buat tu. Berauh kali dah tak cuci lagi. Kita bila sekali gah tak ada. Ah, tak nampak dah. Kita basuh cuci dah. Lepas tu berauh sekali gah.
Ha, tu dibilai kata sekali. Lepas tu air tanah tu kita nak buat celah mana pun boleh. Dapai sup pun boleh. Tengah pun boleh. Belakang sup pun boleh. Asal we cukup 7 kali dengan air tanah. Ada pun hukum ni tak ada perkara dah. Bang pun tak ada. Air pun tak ada. Bekas saya pun tak ada. Ha, tu tak ada pelik lah. Ruh dengan air suci boleh naik kali. Air tanah boleh sekali belakang sup pun boleh. Ataupun dapai air tanah sekali belakang turut dengan naik kali air suci. Ataupun nak buat naik 3 kali mula-mula cuci. Terah tengah air tanah. Belakang sup ikut dengan air cuci dengan 3 kali pula. Pun boleh. Mana-mana ikut kita cok lah mana. Nah, kita nak bekno lah lagi. Kalau tak sehnya, 2 kali apa 3 kali air tanah. Tengah tu buah air kafe. Ha, tu tak boleh. Eh? Patut lihat belakang sup, take air one thing. Ha, tu tak ada, tak ada. Nah, bukan air tanah. Tak boleh. Tak sah. Bila tak sah walaupun kita basuh dengan air cuci. Air tanah tak ada kan. Eh? Nanti buka kan kita baca. Tak ayah buka. Tak nampak kata air tadi. Ulama kata sekiranya kalau hujan turun nak pergi rumah kita rak. Layar tam kita waktu duduk nampak keruh. Kita cebok tu air tanah. Tak mesti ambil air tanah duduk capur gaul gitu dah. Hak kau naik pekat keruh tu kau hujan turun tu. Tak cebok ambil setan tu dah air tanah. Ha tu deh. Ini panggil cara kita menyucikan najis mughalladhah hak tak ada dah. Tak ada ain dia, tak ada bau, tak ada warna. Dia panggil najis hukmi mughalladhah sekali kita. Ha, lalu dengan air tanah, turut dengan naik kali air suci. Ataupun mana-mana so kita nak buat. Lebih cukup 7 kali itu. Ha, maknanya lebih ada air tanah sekali. Habis. Tanbih, ini satu peringatan penjaga air. Supaya kita jaga dalam hidup kita. Yang banyaknya perlu kita ambil beringatan dalam hidup kita. Banyak ni kita kena jaga. Gapo yang nak tanbih yang nak gayak sini? Bahwasanya najis itu ada kalanya nya najis itu darah. Ha, dan upamanya. Ha, upama darah. Dan ada kalanya nya najis itu barang lain daripadanya, daripada darah. Gapo dia? Air kecing. Air kecing, dahi. Nah, mutah. Ha, masuk dalam kata najis belakang tu. Maka jika tiada dapat dilihat akan dia akan najis. Maka dima'ah akan dia akan najihan ni. Ini kita boleh duduk ni. Duduk atas dima'ah. Kita masuk. Kita nampak kata bekas sini kena tahap jejak. Orang lain yang tak nampak. Mari belakang jejak orang Arab. Dima'ah. Ini makna syarak ni beri banyak longgar pada kita buka kerahkan. Bukan hak tu tak boleh. Hak ni tak boleh. Ah, menyusah kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak paksa kita. Malaikat bagi hak kita rok. Ah, atau kena pakai kelong tu, kena menyuluh tu, kena zoom, kena gapa. Ah, susahlah kita tak nak buat gapa ni dak. Asal kata kita tengok dengan mata pertengahnya tak ada dah najis. Ah, tak ada dah tahi cicak. Ah, kita mari ni bekas kena tahi cicak kita tak tahu. Kita duk jijak, tak ada apa. Dimaah kerana kita tak nampak. Ah, kita tak nampak dah. Ah, maka sini dia kata jagalah. Ini satu peringatan bahawa sonya najis itu ada kalanya darah. Dan upamanya upama darah nanoh. Ha, masuk dalam upama darah tu nanoh tu. Ha, dan air danoh, air gapo tu. Dan ada kalanya barang lain daripadanya, daripada darah. Dan atas tiap-tiap hal. Hal ni mana-mana? Tiap-tiap hal, tiap-tiap kelakuan. Iaitu ada kalanya dapat dilihat. Akan dia akan najih. Dengan mata yang pertengahnya. Mata pertengahnya, mata biasa orang ramah. Itu panggil mu'tadil. Mata pertengahnya. Ha, yang lain pada orang mata kasyah. Orang mata kasyah ni, orang biasa tak nampak tapi dia nampak. Kita nampak tak dosa orang? Tak apa. Ada pun orang ahli kasyah, nampak. Tuhan beri kepada dia nampak dosa. Dia boleh royak satu persatu atau mung taubat lah. Banyak dosa mung ni. Tengok tu ke Allah, tambung dosa tu. Tapung lah, cemar dengan dosa. Dia baca pada tu. Maksiat tu, maksiat ni, maksiat tu, deraka ni, sosok yang baca. Kena pula dah tu, satu persatu. Ah, berat. Tu orang yang Allah Ta'ala beri. Tapi tak ramah lah, tak usah buat rak sini. Nama duk pasal kata, aku nampak. Tak ramah. Orang-orang lah. Imi Hanafi. Ha, Imi Muzhaq Hanafi, Nu'man bin Thabit. Allah Ta'ala pernah beri pada dia kasyah. Boleh nampak orang semaya, tak ada orang semaya. Mu semaya semula, mu maya saat ni tak ada air maya. Dia nampak. Tuhan beri nampak dia, nampak belah, nampak cemar, keruh, tubuh. Ha, tu.
Napa orang ni dosa? Ya orang yang mutabaklah. Dosa tu, dosa tu, dosa tu. Sosok yang baca. Tapi lama-lama tak tahu juga dia. Jadi dia duduk tahu tak comel orang. Okay. Tahu aib orang. Okay. Tahu cacat orang. Okay. Ya Allah, huwa tu baiklah kasyah. Oh, tengok tu. Orang okay, baik. Orang okay, takut tu hai. Ya tak saya tahu. Ha, ha tak comel orang. Okay. Tak saya tahu. Kalau boleh kita. Gimana tu? Kamu lagi. Buka dah samnak ngang modu. Tok pai besar dah. Nak tengok gapo mari tengok ngah sini. Boleh tahu belaka dah. Ha tu boleh kita. Ni orang takut pada Allah. Tak se tak se tak se tahu. Habis itulah orang sebaik-baik orang, ia dah orang hak duk serabut dengan keadaan etok comel diri dia. Ia tak ada nak cara hak tak oleh orang. Ninglah orang sebaik-baik orang. Ambil jok hidup celak mata pagi, apa kata aku salah dengan Tuhan hari ni? Tengah hari, gapo aku silap dengan Tuhan? Petek, eh berat dah aku ni hari ni tak ingat leh nikmat Tuhan boleh nyawa, boleh makan, boleh minum, boleh menapas, boleh pergi mari, boleh nasihat teh. Tak habislah aku nak syukur kepada Allah hari ni. Duk dalam haduk genung atas diri dia, tak ada nak cara orang. Orang ni, orang hak sebaik-baik orang. Ha, lepas pada tu nak tidur malam, Allah segala orang hak salah silap dengan aku semua, ku maaf semua, aku halal semua, ku apung. Ha ni. Ni Nabi royak ahli syurga. Satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk dengan sahabat dia ramai-ramai. Ada satu orang sahabat ni duduk gak kan dengan dia tiba-tiba dia kelik. Dia bangun kelik sudah selesai daripada majlis ilmu. Sahabat royak kepada itu Nabi royak kepada sahabat dia, "Hei sahabatku, kalau mu nak tengok ahli syurga mu tengok tu." Duduk kelik ngok-ngok kelik tu. Ahli syurga. Sahabat lain heri, "Bawan, amalan gapo dia ni boleh Nabi kata ahli syurga nah dia?" Sahabat lain pergi ziarah dia nak tengok amal gapo dia ni. Hebat berzikir dia setara mana, tak tidur malai ke kan. Ke dia puasa sehari. Ke dia banyak berzikir, ke dia banyak sedekah. Sahabat ni pergi ziarah dia 3 hari. Nak tengok amal dia. Duk berhati maya biasa ya. Tak ada pun kata lebih-lebih maya malam-malam tu. Dok. Puasa pun kadang-kadang dok ada puasa, zikir tak ada lah mana kali. Kapo amal hingga sampai Nabi kata ahli syurga. Kawan ni bila duduk cukup 3 hari gizirah. Kita gizirah orang yang lebih pada 3 hari. Gizirah mah orang, mah kawan gu, jauh-jauh lah. Yang lebih pada 3 hari. Lepas tu pula dah orang hok mari mah kita ni, kita sunat layar dia sekadar 3 hari. Lebih pada 3 hari, cenang gi ha. Main penamu, tahu tak nak jamung eh. Main apa ni, duduk tupet tepek sini, cara nak darah kerja buat apa kedok lah. Sekat 3 hari. Orang okay, mari rumah kita sekat 3 hari kita kena raya dia. Ya tak? Ha, kita nak pergi rumah orang okay, sekat 3 hari. Ha, kalau lebih pada 3 hari, atau ha, kena ada cadangan dah. Kalau kesah kerja-kerja, kena buat diri, gapah diri lah weh. Ambuh. Okay, rumah orang okay, mata malu ketua rumah katik tak? Ha, tu sunat ni. Sahabat tu duduk 3 hari nak tengok amalan yang Nabi kata, ning ahli syurga. Duduk tengok, tak ada lebih pun eh. Maya malam pun tak ada hebat mana, zikir pun tak ada, sedekah pun tak ada lah mana lah, supaya lebih kurang lah kita tahu. Tanyalah kawan ni, apa amalanmu? Dia kata gini, amalan aku kena, belum pada aku nak tidur malam-malam, aku ingat segala kesilapan orang kepada kau, aku halal semua. Aku maaf semua. Aku tak ada ambil buah dalam hati, tak berasa hati. Oh, bunyi seni tu, payah. Oi, bayar. Ayah bayar. Wakano. Eh? Apa wakano? Wakano. Wakano. Baghdadi. Yo jenaka ke yo kereta. Kalau ada siapa banyak rutuk semua. Ah, itu dah. Ya halah semua. Orang sakuk gapo silap dia habis. Maaf. Bunyi senar tu. Oh, tapi buat patibak bayar. Ngaji dah lepak ti sedih. Oh, hak ni kokai, hak ni kokwai, hak ni ngongu, hak ni kokong. Boleh buat belaka, pak ti sedih. Tapi pak patibak, terik belunju. Oh, ayah nak buat tu. Oh, ingat lagi. 7 keturun ni, ingat. Apa? Silak lidah gitu. Kata malu, oh, ingat. Tak maaf, ku tak halal. Mu ingat, dengan anak demo ni, jangan win nikah anak gitu. Dia pesih anak cucu dia. Makna ke apa? Taruh dendai dalam hati. Apa mana? Jalan ni syurga. Nah, we mudah. We mudah lah, we mudah. Semua ni ya atas mujahadah. Yo.
Atas mujahadah kita lawan nafsu belalah. Dululah panah, dululah. Dulu sungguh terpanah, lalu ni belalah. Halal lah. Ha. Kadang. Bapa kita ada jeneng kau dah beri pakai orang tu. Tak ayah apa tu, tak ada kerana sana. Tak ada sana. Ha, minta ampun. Minta ampun dengan Tuhan. Minta Tuhan ampun dosa orang tu. Orang yang kita silap makan tak ayah. Nasi lemong. Nah, puluk panggil. Mudah tu lah, dia macam luar. Oh, dengan telur dengan apa. Dengan ayah panggil, ayah apa lah. Kadang-kadang yang masuk ke ni, ini ada mau cerita lah. Ya, mari gu ramah-ramah. Pak Limon naik orang, ya duduk dah pesu. Buat pesu, ambil so, ya hatah, ambil so, ya hatah, ambil so, ya hatah. Habis, boleh makan kenyai belakang, yang ambil belakang sikit, okey. Bila makan, ya bayar esok ke. Pak kawan, klik belakang dah. Kawan tanya, weh, bukan mari sekali. Dah, dia kata tak ada mari sekali. Pahamu, tahu tak kena nampak Allah, Allah kata. Kenyai peri kawan tu. Walau hacuk, ya dah. Ya bayar esok ke. Nengung orang jual ni. Apa kau ini? Mana-mana. Okey, macam tu. Tapi ingat kemari, ada kutu tu nak rana dah kita dulu. Masa dia silap salah. Buah. Fikir kita tak penuh lagi ke apa dulu masa dulu lah. Bila mari ngaji dengar gini, juga berat ni sakut di akhirat kayak gini. Pasal arah dia ke mana? Nak pergi cari. Cari di mana? Dah masa buka bubuh tu. Cari mana dah cari tak temu dah lah ni. Atau gimana cara dah ni? Kalau ada lah, ada yang kita kenal, kena anak jatuh keturunan dia, wajib kena bayar tu. Wajib kena bayar 25 kok. Agak nasi gula, nasi lauk ke apa, wajib bayar kalau ada kenal. Kalau tak ada kenal, tak tahu ke mana, ni kita ingat gini ya. Ingatlah, bayar yang kita mari sebuah lah kata 50 kok nasi ke, 20 kok. Ambil bubuh dari tabung-tabung khairat, ingat pada Allah. Ya Allah, ya Tuhan ku, ini adalah bayar ku. Pahala daripada aku beri sedekah ni, berilah kepada orang yang pernah aku buat zoling pada dia. Kerana zoling lagu tu. Kalau Nabi kata, ittaqu zulmah. Mung takut kepada buat zoling pada orang. Fa innahu zulumatun yaumal qiyamah. Kerana buat zoling pada orang, gelap di akhirat ini. Orang di atas dunia ni, Allah Ta'ala beri kepada dia gelap. Gelap. Gelap atas dunia. Lagu mana gelap atas dunia? Maalah sebut dah. Mata buta tu, hari mata buta atas dunia ni. Tapi mata buta atas dunia, dia selamat dah. Selamat ke apa? Tak ada dosa lalu kot mata. Selamat dia atas dunia. Tapi akhirat pergi cerah orang tu. Ada pun Allah Ta'ala beri kepada orang setengah-setengah atas dunia ni mata celak. Akhirat pergi gelap ke lemak. Atau antaranya Tuhan sebut dalam Quran kata, Rabbi lima hasyartani a'ma waqad kuntu basyir. Lagu mana ya Allah membakik aku di akhirat ni jadi buta sedekah atas dunia hari tu aku celak. Tuhan kata dah mun terlupa. Terlupa kepada aku. Orang duk baca ayat-ayat Allah, orang duk royak sebedah-sebedah Nabi, mun tak dengar terlupa kepada aku. Hari ni aku terlupa juga kamu. Lagu mana rupa terlupa tu hewat we gelak dia. Awi terlupa. Terlupa tak teringat. Jalan-jalan gelak gelemak, duk dalam gelak gelemak dia tu. Itulah cara dia gitu kan. Kita bayarlah. Bayar dia kata-kata kan kita makan nasi gapo ataupun buat gapo-gapo satu kargo tu, kata bayar dia 100 200 bayarlah, ingatlah pahala tu. Kita mintalah supaya Allah Taala beri sebagaimana gantilah kiparat. Kiparat. Kalau kita bukan baik barang, kita mesti mengatur. Menyakitkan hati, kata tuduh, kata gapo, tu yang mati dah, tak ada nak minta maaf. Waktu kita minta istighfar lah. Istighfar, ya Allah, ya Tuhan ku, apunlah dosa dia tu. Kalau ingat bahasa Arab, Allahumma gfirli walil walidayya walil masyayikhi walil ashabil hukuki alayya. Ashabil hukuki alayya itulah orang yang kita ada sakup. Sakup, kita caci, maki, bagai dia, wapau. Dalam pagar dia. Itu dia cara. Dari itu kalau gitu kita duk rasa sakup ni. Sakup ni siap aku. Pasal setel mari selit pula dah. Berat dah mu cik. Mu teruk cik ni. Baik mu jahat aku teruk dulu dah.
mugi curi pula. Sete kata gitu. Kita pun selalu dah negak ada bagi ada. Ah baru dah. Nah, saya tunggu dia sangat. Setan ni yang mari nak merosakkan kita. Kata gitu, siap gitu, siap. Yang menyebabkan akhir-akhir kita takut. Takut lajak-lajak, putus asa pula dah. Ah, berasa siap dah, aku teruk dah, aku tak terlepas dah. Jangan gitu lalu takut. Takut ni bobo-bolek. Beri berapa-apa pada. Jangan lajak-lajak yang menyebabkan kita putus asa. Putus harapan dari Allah. Sedangkan rahmat Tuhan, wah. Rahmat Tuhan boleh lebih pada apa-apa lagi. Mengatasi daripada azab dia lagi. Ah, nak nanti apung je kita. Berpanjang malam ni kita beradu sekat ni dulu. Jadi dekat saya. Mana tu? Tak ada bantuk ni. Tak ada ni. Dah. Dah. Mana nak? Nak di 53 gitu ke? Kan ada dulu batuk we. Ah, apa ni? Ah, beradu sekat tu deh. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna 'arifina billahi wa ma'arifina bihi. Allahumma zidna 'ulumen nafi'a wa ma'arifa akhlaqan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Baca kuluhu nak buat salu kan ni? Aku tak baca kuluhu sikit deh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. شهداء والعلماء والصالحين. شيء لله لحظة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان.